Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Giri Purnama Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mereview singkat sebuah perangkat sound card tipe V8. Seperti apa? Ikuti terus video saya ini. Namun jangan lupa untuk subscribe dan like agar saya dapat mengembangkan channel saya ini menjadi lebih baik lagi. Terus dengan saya di Giri Purnama Channel. Baiklah, jadi yang dimaksud dari perangkat sound card V8 adalah ini dia. Ya. Ini sebenarnya sudah banyak yang mereview. Namun alasan saya seperti biasa, saya akan mereviewnya dengan cara saya, ya. Jadi perangkat ini akan saya gunakan sebagai preamp untuk komunikasi radio melalui perangkat Roib, ya, TeamSpeak. Ya, ini cukup murah harganya. Jadi banyak di online shop, ya, online shop tipe soundcard V8 ini dari beberapa merek, ya. Ini saya mereknya Livestream Audio Interface. Ya, jadi kebanyakan produk Cina, mesinnya sama tapi diberi merek yang berbeda-beda. Ini saya membelinya di kisaran harga 150.000, cukup murah ya. Bahannya besi ini fisiknya. Tombol-tombolnya juga cukup kuat dan fiturnya juga hampir mirip ya. Nah, dari device-nya sendiri terlihat di sini ya, ada buat jack mic dinamik yang ukuran besar. Terus ini ada mic, input mic 3,5 in, input headset ya, terus headphone. Nah, bedanya headphone itu selain bisa digunakan untuk mendengarkan, juga untuk berbicara ya, sedangkan headset ini hanya digunakan untuk mendengarkan saja. Terus di sini USB. Nah, USB ini selain digunakan untuk mencas ya, jadi dari perangkat ini terdapat internal baterai ya. Selain juga untuk mengecas, ini juga bisa digunakan untuk koneksi ke PC ya. Sound card ini langsung didetek oleh komputer sebagai perangkat audio ya. Terus yang lainnya adalah ini micro USB untuk input ya. Ada phone 1 dan 2 dan AUX in ya. Cuma ini semua micro USB. Ini bagian konektornya. Terus bagian depannya terdiri dari panel-panel volume ya. Ini volume mic, ini volume monitor untuk mengatur berapa besar volume dari monitor kontrol ya, melalui headset atau headphone. Jadi kita bisa mendengarkan suara kita sendiri. Nah, yang ini adalah volume mic ya, untuk mengatur berapa besar gain dari mic yang kita gunakan. Nah, tombol-tombol berikutnya, yang pertama di sini treble, terus bass ya, untuk memberikan efek bass. Terus ini adalah volume record ketika kita ingin merekam. Terus di sini ada company. Apa ya company ini? Saya juga kurang tahu fungsinya nih. Dan terakhir adalah reverb. Jadi buat echo-nya ya. Terus di bawahnya ada tombol-tombol yang berwarna merah, ini adalah efek-efek. Auto tune, pitch
ya, Shockwave, Mic, dan Silent, serta Dodge, ya, Dodge Key, ya, jadi ini adalah efek dari yang akan mempengaruhi suara kita. Ya, sebenarnya efeknya itu dari autotune sampai dengan MC. Sedangkan silent sendiri ini untuk mematikan fungsi background musik, ya. Sedangkan Dodge Key ini fungsinya untuk ketika kita menggunakan background musik akan perlahan mengecil bila kita berbicara. Ya. Nanti akan kita cobakan satu persatu tombol efek ini. Nah, sedangkan yang bawah yang hitam-hitam ini adalah semacam library dari background musik yang bisa kita pergunakan. Seperti di sini ada orang tertawa, ya, ada suara sapi, pistol gun, ya, dan banyak lainnya, ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 macam background musik yang bisa kita pergunakan. Ya, itu kira-kira penjelasan dari tombol dan fitur serta port yang ada dari perangkat soundcard ini. Nah, hasil suaranya untuk suara standarnya ini yang mungkin Anda dengar, ya. Saya langsung mempergunakannya. Ini ceramic. Ini saya gunakan di sini, ya. Nah, ketika kita membeli perangkat ini, aksesoris yang didapat sebenarnya hanya kabel, ya. Kabel USB, micro USB, 2 USB untuk ngecas tanpa adaptor, ya. Terus kabel-kabel device, ya, dari micro micro USB ini ke jack 3,5 in, ya. Hanya itu saja, ya. Jadi 3 micro USB to jack 1,5 in tambah kabel USB saja, itu yang menyertai dari pembelian soundcard ini. Baiklah, mari kita cobakan beberapa efek yang ada pada perangkat V8 ini. Saya sudah mengenakan headset. Jadi koreksi, ya. Jadi kalau kita ingin menggunakan headset yang sudah ada mic-nya ini, maka kita masukkan ke jack yang input headset. Sedangkan kalau hanya ingin mendengarkan, fungsi mendengarkan saja, ya, monitor, kita menggunakan input headphone, ya. Ini koreksi dari saya. Nah, kita akan mencobakan efek pertama, yaitu autotune. Seperti apa hasil suaranya? C major. Suaranya akan seperti ini, ya. 1, 2, 3, 3, 2, 1. C sharp major. Fitur berikutnya dari autotune. Jadi kalau kita tekan D major, D sharp major. Nah, ini akan ada sub menunya lagi, ya. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Suara saya bagaimana? Terpenggal-penggal, ya. Jadi kayak efek robot. E major, nah, D sharp major. Untuk mematikan fitur ini, tinggal tekan tahan sampai lampunya mati. Berikutnya adalah pitch. Ini yang menarik, ya. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Suara saya menjadi kecil, ya. Suara meliput. Saya tekan lagi. Suara saya menjadi besar. Ya. Tekan lagi. Ini perbedaan suaranya. Masih dengan efek besar, ya. 1, 2, 3, 3, 2, 1, efek berikutnya, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, itulah beberapa
efek pitch ya, tekan tahan juga untuk mematikan efeknya. Efek berikutnya shock wave 1 2 3 3 2 1. Satu dua tiga, kayak netral saja ya. Ini hanya satu menu ya. 1 2 3. Nah, berikutnya kita pindah ke mic 1 2 3. Nah, ini buat efek ini MC maksudnya ya, bukan mic, MC. Jadi lebih sedikit agak medium bass. Perbedaannya kalau tanpa efek seperti ini 1 2 3 3 2 1. Ini kalau saya aktifkan efek MC-nya 1 2 3 3 2 1. Nah, untuk efek silent dan Dodge E ini contoh ya, karena saya sudah terhubung ke komputer melalui USB. Nah, di device ini apa, inputan melalui USB ini kita bisa menyalurkan suara dari perangkat ini ke komputer, sekaligus juga bisa mengambil suara input dari komputer. Contoh saya coba ngambil suara di ini ya, di YouTube. Apa ya, kita cari suara burung misalkan, suara air dan suara burung liar. Satu dua tiga tiga dua satu. Nah, saya akan lempar dulu suaranya ke. Nah, ini ya suaranya, ini berdasar kalau saya berbicara suara backgroundnya akan menghilang berlahan-lahan. 1 2 3 3 2 1. Kalau saya berhenti bicara. Suaranya akan membesar ya ketika saya berhenti bicara. Nah, kalau saya ingin menghentikan suaranya langsung, saya akan menekan tombol silent. 1 2 3 3 2 1. Otomatis suaranya langsung menghilang. Nah, kalau ditekan lepas langsung membesar. Nah, perbedaannya ya, 1 2 3 saya langsung. Nah, itulah efek dari Dodge. Nah, untuk selanjutnya, nah ini kalau saya tambahkan reverb ya, 1 2 3 suaranya akan lebih menggema ya. 1 2 3, 1 2 3 menggema, namun saya akan kurangi. Nah, untuk background musik ya, efek contoh ini ya, orang bersorak, orang tertawa. Ya, ada suara pistol. Ke belakang musik. Victory. Ya. Oh no. Ya, ini menjadi latar belakang efek dari perangkat soundcard ini ya, cukup unik ya. Bisa memberikan semacam apa kelebihan dalam kita berkomunikasi radio ya, bahkan kita bisa ngeprank rekan kita ya dengan efek pitch, akan bisa dikenali karena suaranya dibikin berbeda sekali ya.
Itu kira-kira review singkat saya. Mohon maaf bila ada yang salah ataupun kurang dalam penjelasan sederhana saya ini berkenaan dengan perangkat Soundcard ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi referensi buat Anda yang ingin membeli produk sejenis. Harganya cukup murah, ya, dan memang bervariatif ya harganya dan juga mereknya. Namun menurut saya ini cukup bagus ya. Harganya paling murah ya. Namun punya kualitas nggak kalah dengan yang mungkin sedikit lebih mahal ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Sampai jumpa di video saya yang lain. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.